Pihak Lion Air menghentikan sementara penerbangan sejak pukul 5 sore. Dan untuk informasi terkini, kita akan lihat Bandara Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Kita bergabung dengan Marini Sayuti di Bandara Kuala Namu dan Yarnes Foni di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kita akan ke Kuala Namu dulu. Marini, bagaimana kondisi di Bandara Kuala Namu pasca penghentian penerbangan Lion Air sejak pukul 5 sore tadi? Jadi proses refund sudah dilakukan oleh pihak Lion Air. Kita akan bergabung dengan Rahma Safitri dulu. Rahma, apakah penumpukan penumpang akibat keterlambatan pemberangkatan ini masih terjadi? Lion Air sudah menjelaskan apa sebetulnya penyebab keterlambatan penerbangan selama 3 hari ini.